Hai, gue Arsa Saldi dan hari ini gue mau ngasih tau kalian bagaimana sih cara mendapatkan item gratis ini di game AO Adventure. Oke, sebenarnya simpel aja sih untuk mendapatkan item ini, itu caranya gampang banget. Kalian tinggal menyelesaikan parkour yang sangat mudah, ya kan? Di sini kalian bisa ikutin gue aja di mana letak parkournya. Nah, ketika kalian reset karakter di sini mungkin ada di tengah-tengah tuh bacaan ballpark gitu ya. Ya pokoknya kayak taman bermain gitulah, taman bola bermain, gua enggak ngerti gimana. Nah, di sini kalian bisa langsung aja naik yang tangga menuju ke atas ini, teman-teman, ketika kalian sudah memasuki entrance-nya. Di sini kalian bisa selesaiin aja parkournya dengan sangat mudah. Kalau kalian main di PC, kalau di HP mungkin agak susah. Tapi mungkin buat kalian yang jago main game obi-obi seperti ini, mungkin ini adalah ya gampang banget. Dan mungkin videonya bakalan nge-speed up biar nggak kelamaan juga untuk mendapatkan itemnya dan nggak buang-buang waktu juga. Dan pastikan kalian udah like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini, teman-teman. Oke, di sini gue udah nyampe finish dan di sini kayak ada stage kecil, kalian deketin aja. Harusnya ada gambar kapal tapi karena gue nge-lag jadi nggak ada gambarnya. Dan di sini kalian bisa langsung aja mendapatkan badge-nya atau itemnya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih untuk mendapatkan itemnya, sangat mudah, kalian tinggal obi. Oke. Dan pastikan kalian udah like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan juga kalian harus join grup Roblox gua, karena kalau gue gabut gue bisa giveaway Robux ke kalian, jadi gampang gitu loh. Nah, buat kalian yang nggak tahu atau nggak bisa nyari gamenya ini, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. So kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi. Oke lah teman-teman, mungkin videonya segini aja dulu dan kalian juga jangan lupa prepare untuk final RB battles karena itu sangat bagus. So videonya segini aja dulu, gua Arsa Saldi and peace out.